Cenji lindungi 7 turunan keluarga Ayu Ting Ting Sakti Mandraguna, makhluk gaib pagar betis rumah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ayu Ting Ting disebut Sara Wijayanto dijaga sosok makhluk halus. Hal ini diungkap di kanal YouTube terbaru. Diketahui, Ayu Ting Ting tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Rumahnya berada di kawasan Sumajaya, Depok, Jawa Barat. Kediamannya itu terletak pada sebuah gang sempit yang berukuran 2 meter. Meski begitu, rumahnya memiliki penjagaan ketat dengan dibangunnya pagar kayu tinggi dan dilengkapi dengan CCTV. Rumah mewahnya itu dikabarkan dihuni oleh makhluk halus. Melansir.id, aku sama sekali tidak merasakan energi jahat, sama sekali enggak, justru malah energi sayang. Jadi energi sayang, aku ngerasain sosok makhluk halus ini sayang sama keluarga ini. Lanjut Sarah. Yang benar Kak Sarah? Tanya Ayu. Istri dari Demian Aditya itu mengatakan sosok makhluk halus tersebut masih memiliki garis keluarga dengan Ayu. Iya beneran, sayang sama keluarga ini. Dan aku gak ngelihat ada yang dari luar-luar, ungkap Sarah. Hal inilah yang membuat makhluk halus tersebut begitu menjaga Ayu dari berbagai hal yang bersifat negatif. Aku ngerasanya enak, cuman ada sedikit apa sih, kayaknya sosok ini bisa dibilang agak lebay sedikit. Namanya kalau misalnya keluarga sayang sama keluarga itu agak protektif, terang Sarah. Ngelindunginnya itu kayak orang overprotektif, ngejagain banget maksudnya, saut Demian. Mungkin kalau misalnya ada orang luar yang datang masuk ke dalam sini, dia bukannya gangguin, tapi kayak, nih orang bener gak ya sama Ayu, baik gak ya sama Ayu, lanjut Sarah. Ayu mengatakan rumah tersebut sudah dihuni orang tuanya sejak awal menikah. Dari dulu ayah pertama kali nikah sama ibu kan tinggalnya emang di sini, tutur Ayu. Tiba-tiba Umi Kalsum mengungkapkan jika orang tua dari ayah Rozak merupakan orang pintar. Dan ayah juga punya orang tua itu orang bisa, gitu, akui Umi Kalsum. Dulunya kalau orang dulu itu kayak punya pegangan gitu, imbal Ayu. Maksudnya pegangan atau misalnya yang jagain zaman dulu, tapi sudah janji untuk lindungin semua 7 turunan, pungkas Demian. Sayang, sosok makhluk halus tersebut enggan menampakkan wajahnya pada Sarah, sehingga tak diketahui secara pasti seperti apa sosok makhluk halus yang menjaga Ayu.